Seluruh dunia telah menyaksikan upacara perasmian gilang gemilang Temasya Olimpik Paris 2024 baru-baru ini. Selain perakan atlet menggunakan bot di Sungai Sen, elemen lain yang mencuri tumpuan adalah reka bentuk kawah obornya yang seperti balon panas. Izwan Saman ada laporannya. Tidak seperti temasya-temasya sukan Olimpik sebelum ini, Paris selaku tuan rumah menampilkan kelainan pada kawah obornya yang dikenali dengan Paris Cauldron. Dengan ketinggian 30 meter dan diameter kawah sebesar 7 meter, ia mampu terapung di udara. Selain itu, tidak seperti kawah tradisional yang menggunakan bahan api fosil, kawah Paris 2024 dikuasakan oleh elektrik sepenuhnya. Ia sebagai simbolik ke arah kelestarian dan kesedaran alam sekitar. Wap air dan lampu LED juga digunakan bagi mencipta kesan nyalaan dan asap api sebenar. Bentuk bulatan kawah serta penggunaan warna emas dan perak juga mencerminkan semangat perpaduan dan keharmonian selari dengan hasrat yang ingin dibawa oleh sukan Olimpik. Pada setiap temasya, pasti akan ada kelainan yang ingin ditunjulkan oleh pihak penganjur. Dan Paris telah menampilkan satu lagi keunikan yang memukau untuk tontonan seluruh dunia. Izwan Saman, Paris RTM.